Modifikasi Yamaha Aerox low budget. Pada Yamaha Aerox yang sudah diganti atau sudah mengalami kerusakan diantaranya adalah spion, menggunakan spion jalu RN, kemudian ada berupa pelepasan cover dilepas agar terlihat racing, itu juga dengan cover radiator yang dilepas agar nuansa racing semakin kental jika cover knalpotnya dilepas. Dan itu juga penggantian ban menjadi ukuran lebih besar di atas ukuran standar, menunjukkan postur motor ini terlihat lebih terasa. Ban depan belakang juga sudah mengalami pergantian, naik ukurannya. Selanjutnya ada visor. Pemasangan visor ini juga cukup tepat karena motor ini terlihat lebih gagah ya, sekitar seperti inilah Yamaha Aerox. Selanjutnya ada pada permainan stiker. Ini sudah di stiker karbon, jelas terlihat seperti karbon seperti yang pada cover speedo. Ini merupakan stiker. Nah, jadi kalau motor karbon itu terlihat lebih bersih, lebih rapi. Beberapa part juga di covernya di karbon seperti ini, di sini, di sini. Nah, untuk body di spotlight kuning metalik seperti ini. Untuk budget sendiri dari motor ini belum begitu banyak ya. Untuk spion sekitar 75.000, spotlight menghabiskan 600.000, dan visornya 130.000 kisarannya. Untuk ban depan belakang berkisar di angka 750.000. Total modifikasi ini belum menghabiskan dana sampai 2 juta, namun untuk penampilan sudah cukup oke.